Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Brido Channel. Kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk ikut aku berusukan ke Pasar Bunga Prince Edward yang terkenal di salah satu kota di Hong Kong ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira jalannya seperti ini untuk menuju ke Pasar Bunga Prince Edward ya. Pasar bunganya ada di seberang sana, nanti kita nyebrang ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, share dan komen video saya ya, agar teman-teman semua update video-video saya yang baru. Di pasar ini sangat banyak orang ya teman-teman, namanya juga pasar ya. Karena bunganya juga di sini cantik-cantik, teman-teman bisa lihat sendiri kan tadi sudah ada sedikit bunga yang berjajaran di pinggir jalan. Dan di sini juga ada bunga anggrek. Wow, cantik sekali ya teman-teman bunga anggreknya. Dan ada bunga-bunga berwarna-warni cantik lainnya di sini juga ya. Dan semua bunga-bunga di sini ini asli ya teman-teman. Wow, cantik sekali. Yuk kita lanjut. Tadi pasar ini semua bunga itu ada ya teman-teman. Mau cari bunga apa saja ada, dari bonsai, janda atau duda gitu ya. Terus lidah mertua juga semua ada pokoknya di sini ya. Tinggal kita mencari sesuai apa yang kita inginkan ya teman-teman. Dan di sini juga menyediakan biji ya teman-teman, biji bunga, biji sayur atau biji buah juga seperti itu ya. Nah, kira-kira di mana tempat penjual biji-biji itu? Yuk, ikutin terus saya sampai selesai. Dan juga selalu ingat ya teman-teman, setelah kita berpergian jangan lupa untuk mencuci tangan kita dan selalu menggunakan masker ya, untuk menjaga kesehatan kita saat di luar rumah. Kita masuk yuk teman-teman ke salah satu tokonya yang ada di sini ya. Kira ada apa saja di dalam sini ya teman-teman. Di toko bunga ini baunya harum sekali loh teman-teman, karena banyak bunga-bunga seperti ini ya, jadi wangi ruangannya. Aroma bunganya ini sangat mantul sekali ya di hidung kita. Dan di sini harga sesuai ukurannya teman-teman, ada yang lebih murah juga ada yang lebih mahal ya, tergantung dengan bunga apa yang kita pilih ya teman-teman. Nah teman-teman lihat sendiri kan kaktusnya jadi cantik sekali ya, banget loh. Dan untuk videonya sengaja aku cepetin ya teman-teman, karena masih banyak banget bunga-bunga di sana, nanti aku takutnya nggak kemasuk semua ya dalam videoku, jadi aku cepetin. Tapi teman-teman bisa datang ke sini sendiri ya, cuma sekedar memberi wawasan dan info apa yang sedang ada di
Hongkong sini ya teman-teman. Jadi maaf videonya aku cepetin. Akhirnya aku menemukan yang sudah dibungkus seperti ini ya teman-teman. Kita bisa menanamnya di rumah. Biji yang aku cari ya teman-teman, biji-biji sayuran, buah, bunga, dan tanaman di sini semua ada ya. Komplit pokoknya teman-teman, bisa cari di sini ya. Wow, akuarium mininya sangat cantik dan imut sekali ya teman-teman. Sangat unik, dihias seperti ini ya. Harganya pun di sini mahal loh teman-teman. Teman-teman juga bisa buat ide-ide seperti ini ya nanti di rumah. Jadi menambah wawasan kita. Sekarang aku sedang berada di toko anggrek ya teman-teman. Semua tanaman di sini berisi anggrek. Cantik-cantik dan berwarna-warni, cantik sekali kan, bikin betah bila kita memandangnya. Yuk ikutin terus, kira-kira ada apa lagi di depan sana. Ini hanya sebagian saja tempat yang aku blusukin ya teman-teman, masih karena masih luas sekali tempatnya di sana. Tapi tidak apa-apa, teman-teman bisa datang ke sini dan silakan untuk melihatnya. Ini juga menyediakan potnya ya teman-teman, berserta tanahnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi mau cari di mana. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua di sana sehat selalu, diberi rezeki melimpah dan tambah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.